berjumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan pagi hari ini, di pagi hari yang spesial, kita kedatangan produk baru lagi. Kali ini dari produknya Golden Sound. Nah, Golden Sound ini telah memiliki speaker pasif sekarang. Nah, ini adalah salah satu tipe yang paling baru dari kita, speaker pasif ukuran 12 inci. Ini kelihatan kecil ya. Buat teman-teman yang kemarin mencari speaker pasif 12 inci kali 2, salah satunya nanti bisa memilih dari produknya Golden Sound. Jadi di sini ada Golden Sound untuk produk terbaru kita yang memiliki speaker 12 inci pasif kali 2 plus horn filter. Untuk spesifikasinya sekarang kita tes. Kalau yang jelas dia menggunakan 12 inci kali 2 dan juga plus menggunakan horn filter. Terus kalau untuk finishing boxnya juga, jadi speaker ini bisa dikatakan sudah standar. Kalau teman-teman mau digunakan untuk set villain maupun nanti teman-teman mau digunakan untuk untuk speaker middle seperti itu. Kalau untuk spesifikasinya ada nggak? Coba buka, ya, buka dulu teman ya. Ini judusnya, apakah ada spesifikasinya? Dibuka aja, plastik ya. Oke. Jadi dari produknya Golden Sound yang tipe enclosure 212 ya. 212. Nah, ini adalah produk terbaru kita daripada produk speaker pasif daripada produk yang Golden Sound enclosure 212. Dia memiliki spesifikasi yang teman-teman lihat. Nah, di sini cuma tercantumkan bahwa speaker ini telah menggunakan 12 inci kali 2 plus super horn tweeter. Untuk RMS-nya 175 watt. Makanya nanti kita akan tes bagaimana suaranya dari produk Golden Sound Enclosure 212 ini. Ada nggak spesifikasi dalam? Kita cek dulu apakah ada spesifikasi khusus di dalam busnya. Apa ini? Ini manual book. Oh ini. Oke, spesifikasinya yang tertulis RMS-nya 450 watt RMS, terus unit memiliki daya output 225 watt RMS. Oke lah, guys. Oke, enggak ada spesifikasi khusus. Sekarang kita pindah aja khususnya. Khususnya kita singkirkan dulu. Motor ini. Oke, ini dusnya kita letakkan di sini dulu, guys. Nah, kita letakkan Golden Sound. Oke, yang sekarang ini untuk unitnya kita siapkan dulu di depan. Kecil ya, 12-an. Ini tim sedang mempersiapkan produk dari Golden Sound yang tipe 12. Kok kecil ya? Mungil, kecil mungil. Siapkan dulu ya. Kanan kiri, nah ya pas, di tengah pas. Oke, kecil mungil speakernya. Ini speaker pasif 12 inci kali 2 plus horn tweeter daripada produk Golden Sound. Oke, sekarang kita akan tes kalau untuk spesifikasi belakang dia menggunakan input ataupun menggunakan input speaker paralel menggunakan AKE dan juga jack speak on. Jadi teman-teman bisa manfaatkan salah satunya. Nanti untuk suaranya seperti apa langsung aja kita tes. Yuk, sekarang siapkan. Power amplifier, mixer, terus nggak usah pakai JLMS. Ini nanti langsung aja dari power wisdom ya, yang L3000 yang buat penyebab kelas ya. Nanti kita pakai wisdom L3000 buat penyebab. Langsung kita hubungkan dengan mixer dari produknya Paslab yang L16. Oke, ini Mas Yusuf masih mempersiapkan untuk kabel power. Dan Mas Bagus ini mempersiapkan untuk kabel speaker. Oke, kabel speakernya pasang dulu, guys. Ini kita menggunakan kabel speaker dari Odeon yang 2,5 ya. Setengah. Oke, ini kabelnya disiapkan dulu, guys. Dan ini Mas Yusuf telah menyiapkan untuk perlengkapan-perlengkapan seperti power dan juga mixer. Powernya dikecilin dulu, Sob. Nanti nyala.
Oke, kemarin juga ada tamu ya dari Bojonegoro yang tak sempat kita rekam juga, tapi beliau telah datang ke sini dan membeli beberapa produk kita, dan sudah ketemu Mas Yusuf juga yang katanya Mas Yusuf itu melas kalau di kamera, jadi kamu harus actingnya nggak melas. Nah, soalnya bapaknya ngiranya kamu melas, tapi pas kamu di sini kamu ternyata kamu nggak melas. Jadi otomatis kalau di sini nggak boleh melas, biar kelihatan nggak melas. Buyur sih. Siap. Becek. Oke, so. Gaso. Oke, sekarang kita input yang dulu. Oke ya, langsung aja dipasang untuk kanannya. Dua, nanti maaf tak naik stereo. Dua. Nanti saya mau bermain stereo, langsung nanti. Yes. Tapi sayang ya pendek ya, karena kita tidak seharusnya tadi bawa kasih subwoofer ini. Ya. Kasih subwoofer apa kasih opono enak ya. Tapi subwoofer kalau yang ukuran segini yo adanya 12-an ini ya, yang mungkin sama tingginya. Kalau seperti ini, tapi enggak apa-apa karena ini hanya buat check sound buat teman-teman. Kita kasih bawah dulu. Lah kapan-kapan nanti saya akan padukan dengan subwoofer juga. Jadi nanti kita akan padukan dengan subwoofer biar teman-teman tahu juga kalau seumpamanya menggunakan subwoofer itu suaranya seperti apa. Tuh. Oke ya, ini tim masih melakukan instalasi perkabelan yang sangat luar biasa. Ini biar diperlaksan perkabelannya daripada check sound kita hari ini, daripada produknya Golden Sound yang akan kita review untuk suaranya. Oke, ini sekarang mixer kita nyalakan. Nyala mixer, Gus. Power ini. Mixer, nyala. Mixer sudah nyala, terus power. Bos sudah nyala juga, mixer sudah nyala. Oke, kasih mas ini sob, dur, malam enak. Nah, laptopnya kasih sini. Tunggu lagu-lagu ya laptopnya teman-teman. Ini buat bukan buat apa-apa sih. Laptopnya teman tunggu input lagu-lagu. Inputnya saya pakai mau ya sob, saya harus tunggu mau. Oh iya. Yeah. Membuka mengarah. Ini kurang ke belakang ya guys, biar lebih leluasa nanti nyutingnya. Dibuat ke belakang lagi, rak mixernya sama kabel cord dan lain. Nah enak ya, kalau pakai rak kayak gini bisa didorong-dorong ke belakangnya sekalian biar nanti teman-teman tahu ya jarak kita dengan speaker itu jauh. Ini ya 10 meteran ini untuk jarak kabel, tapi yang kita gunakan paling sekitar 6 meter. Oke, gak apa-apa, jarak 6 meter nanti kita akan tes bagaimana suaranya daripada produknya Golden Sound yang tipe 12 inci. Oke ya, di depan itu masih ada anak-anak juga yang sedang senam ya, banyak apa ya, tau kalau misalnya ini masih ada acara di sana. Kita lihat daripada para bocil-bocil. Dari di samping juga ada bakul jamu. Buat teman-teman yang lagi mencari jamu-jamu bisa melihat di sini juga ada bakul jamu, ada yang sedang jualan makanan dan lain-lain. Oke, kita cek saat-saatnya produk daripada Golden Sound. Oke, kita cek sound. Jadi kita sekarang punya speaker pasti banyak bro. Nek mau milih silahkan datang. Volume saya buat mentok ya. Full, mentok, cedok. Volume power, mentok, cedok. Semua kanan kiri. Oke, kita tes dulu lagu kebangsaan. Lagu sound kelar ini. Tesnya dulu so. Mati lho sekarang. Mati lho. Oke ya, sekarang kita cek sound teman-teman. Input kita buat stereo, saya buat stereo. Terus input saya buat 0. Begini, volume buka. Ini yang kiri, ini yang kanan. Powernya mono sob ini. Dibuat stereo dulu. Yo, ini rapi. Buat stereo.
kiri kanan? Wes, ke sana dong. Kenalkan sana ya, kamu anak speaker ya. Wes, yang bunyi sih. Gede, kanan. Oke, kanan kiri. Yes, dibalik ini. Yes, orang satu kali, orang pokoknya kode. Oke ya, kanan-kanan ya. Sekarang kita gali dulu kabel power. Mas Yusuf ini gali-gali. Kabel power, kabel inputnya kurang. Joss. Nanti nyari yang pakai kabel inputnya. Mau kejunnya kayak ceng-ceng-ceng. Kenapa? Bro. Berarti anu nih. Saya gerak. Buat pijelan enak ini 12 inci ya, jadi karakter 12 incinya Golden Sound ya, namanya 12 inci pasti klaritinya akan lebih dapat daripada yang menggunakan 15 inci. Dan teman-teman dengarkan sendiri, suara vokal lebih jernih, suara drum lebih jernih, hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang kita tes kalau buat dangdut. Nah, langsung aja kalau digunakan buat dangdut, apa kamunya juga kekurang? Karena ada beberapa speaker itu ketika kita gunakan untuk DJ dan sistem band-bandan bagus, tapi ketika pas kita coba untuk dangdut tone-nya kurang tebel. Sekarang kita buktikan, sekarang kita coba. Jadi punya produknya Golden Sound yang 12 inci. Mixernya agak saya geser teman-teman ya, biar bisa lebih maksimal untuk hasil suara check sound-nya. Oke, sekarang kita coba buat dangdut. Thank you.
suara nih. Ini hampir mirip dengan 15 inci kalau untuk low frekuensi, tapi untuk suara vokal, untuk suara vokalnya itu justru lebih keras tipe Golden Sound 12 ini daripada speaker 15. Kelihatannya barangnya kecil mungil, tapi suaranya kalau kita melihat barangnya ya cuma segini ukurannya, ini sangatlah kayak kurang menarik, bentuknya kecil mungil, tapi suaranya luar biasa. Tadi saya teman-teman ya kaget ketika saya pas di luar, karena tadi kita cek soundnya di indoor, menurut saya karena di indoor ya mungkin suaranya biasa lah, mungkin nggak bisa terlalu keras lah, tapi ternyata setelah saya di luar di depan tadi suaranya bisa bor mantul-mantul sampai luar, luar biasa. Produknya kecil mungil, tapi untuk suara lantangnya dialah sangat juara. Oke, sekarang kita coba ya untuk mikrofon. Ini masih kita menggunakan produk dari Asle AXT200. Sekarang kita tes untuk kualitas mikrofonnya. Oke, sekarang kita tes ya. G on this side door, low G this side door. G this 1 2 low G this 1 2 ha hi G this 1 2 ha hi 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 G 1 2 low G A this 1 2 Golden Sound 12. Ini posisi tidak di EQ dan juga posisi flat. G this 1 2 long G this 1 2 ah he long G this 1 2 G G G G G this 1 2 1 2 G posisi flat tanpa di EQ G long this 1 2. Nah sekarang kalau saya coba tambah high frequency ya, G 1 2 long G A this 1 2 G A long this 1 2 G this 1 2 1 2 this 1 2 this 1 2 tes 1 2 cik tes 1 2. Oke, kalau digunakan untuk mikrofon suaranya utuh ini suaranya. G long tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 G A long tes posisi tidak di lokat dengan suara flat. Ini hasil daripada suara Golden Sound. Kalau di lokat G long tes 1 2 ini posisi lokat. Jadi low frekuensinya enggak ada, cuman speaker middle. Tapi kalau digunakan untuk pidato enak di tidak di lokat. Ini tidak di lokat. G long test 1 2. Sekarang reverb saya buka, saya nyoba reverbnya. G long this G se. Oke ya, si dicilukne si. G G low G low this this G low this 2 C. G long bis 1 2 G G G se 2 2 long G se G bis 1 2 G long bis bis G 1 2 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
Jig Dash 12. G on this this 12 G 12 G this 12 low G this 12 this this G this 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 G this 12 low G A. Ini untuk suara daripada produk Golden Sound. Kalau sahabatnya kita gunakan untuk mikrofon, digunakan untuk mikrofon supaya enak suaranya. G long dis 12 dis 12 hahi hahi G 12 hahi long G dis 12 dis 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 hahi dis 12 G long dis hahi dis 12. Suaranya jernih, jadi kalau seumpamanya teman-teman nanti menggunakan
speaker pasif ini digunakan untuk hajatan, ini juga sudah bisa digunakan. Karena apa? Karena untuk suaranya sendiri, terutama kalau semuanya digunakan untuk mic, dia frekuensi responnya juga lumayan tebal, terus untuk high frekuensi juga lumayan keluar. Terus feedbacknya juga tidak terlalu ya. Kalau semuanya feedback, kita tinggal memotong-motong frekuensi. Contohnya, nah ini seperti boosting di 4 kilo. Nah ini 4 kilo saya potong. Nah, potong segini, lumayan enak. G low. Ini aman. G low this sedua. Golden Sound 12 inci. Buat teman-teman nanti yang mencari speaker pasif, kita juga ada beberapa yang ready, tidak hanya Golden Sound. Tapi kalau tipe Golden Sound ini memang di kalangan apa ya, di kalangan orang-orang menjadi pilihan juga, termasuk kalau seumpamanya digunakan untuk acara-acara hajatan maupun digunakan untuk